yang kalangin ya. Sekali lagi, bagi mobil yang berplat nomor 1838 PL, tolong digeserin sedikit. Ada yang kehalangan, itu kembali keluar. Oke, terima kasih. Kali ini, rapi kali ini. Oh, keluar dari seorang rapi. Pindah pro. 1-0. Sali CS kali ini yang akan melakukan set dari para kecitaman. Lakukan sudah Sali CS, ada Apul, umpan tinggi. Oh, kali ini Mertung 3 2-0. Sali CS kembali, lakukan sudah Sali CS. Terima lagi Apul, umpan rapi. Siapa dikasih? Diki. Kali ini sayang sekali, baik dari seorang Diki tidak bisa menghasilkan gol poin kembali buat Talaga Citama. 3-0. Sali CS kembali lagi Apul, umpan tinggi rapi, ada di sana Diki Jamul kembali, maksudnya umpan di sana. Oh, masih bisa diterima, ada rapi, umpan tinggi Jamul. Seribu terjadi, Sali CS umpan kaget, ada di sana Ucho, masih bisa diselamatkan, rapi umpan tinggi Diki Jamul, masih bisa dikembalikan Grand Prima. Lupi masih bisa, ada lagi Diki Jamul, cip saja. Apa yang terjadi? Oh, sayang sekali, kali ini penyelamatan yang kurang baik. Poin bertambah 4-0. Sali CS melakukan sudah, terima lagi rapi Subang, ada lagi Diki, baik sekali. Kali ini serang Diki. 1-4. Diki Jamul kali ini aku kapten dari tim Resto Benda. Diki Jamul sebelum konsultan terima grand Sali CS. Boom. Oh, sayang sekali, kali ini Lupi tidak bisa melampaui net. Poin bertambah 2-4. Lakukan sudah, terima lagi, ada Sali CS. Boom. Masih bisa. Oh, kali ini tidak bisa dikembalikan kembali. Pindah poin 5-2. Lupi kali ini dari tim Talaga Citaman yang akan melakukan sub. Jam sekali. Oh, sayang sekali, jam sub yang kurang sempurna kali ini. Pindah poin kembali 3-5. Teddy Bill kali ini yang akan melakukan sub dari tim Resto Benda Prima Grand Sali CS. Ken kali ini masih bisa diselamatkan, ada di sana tim sudah berpikir di atas, masih bisa diselamatkan. Umpan lagi Bambi, ada di. Oh, apa yang terjadi kali ini? Menyentuh net badan dari tim Resto Benda. Pindah poin 6-3. Kunco kali ini yang akan melakukan sub. Setelah Kunco dari tim Talaga Citaman melakukan sudah. Oh, ya, beritahukan kembali bagi siapa saja yang punya mobil berplat nomor polisi 1281L, tolong dipinggirin kembali. Beritahukan kembali ya, pengumuman berplat nomor polisi D1281L, mobilnya ngehalangan balik keluar no sejena. Terima kasih. Keras sekali kali ini Oki Damar berhasil menembus pertahanan dari tim Resto Benda. Poin kembali 8-3. Sementara unggul anak-anak dari Talaga Citaman 2-0. Lima angka saja dari tim Resto Benda. Apakah bisa menyamakan kedudukannya? Kita kembali ke belakang. Belum. Baiklah, kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan di partai final, partai puncak, partai yang kita tunggu-tunggu. Ujo kali ini Jupermadi sebelah konsen, apa yang terjadi? Lapangan sudah Ujo Permadi kali ini pindah poin kembali 4-8. Kali ini Mertung 3 Dikir Padi dari Resto Benda lakukan sudah. Oh, baik sekali. Es terjadi kali ini. Poin pertama buat Resto Benda. 5-8. Dikirim balik sebelum sudah. Terima lagi Ken, umpan tinggi cari CS. Boom.
kali ini Oki Damar berhasil menembus pertahanan dari tim Resto Benda. Pindah poin kembali 9-5. Bola 9-5 kali ini Oki Damar yang akan lakukan shoot dari tim Talaga Cetaman. Oki Damar, oh sayang sekali kali ini shoot yang kurang sempurna. Pindah poin kembali 6-9. 6-9, tiga angka tertinggal kali ini. Apul, lakukan sudah Apul. Ada lagi Oki, umpan tinggi. Oh cepat sekali pergerakan dari seorang Jimal kali ini. Berhasil menembus pertahanan dari tim Resto Benda. Pindah poin kembali 10-6. Ken-Ken kali ini membersihkan tengkalem dari Cetaman. Talaga Cetaman, Ken-Ken kali ini menempung tiga. Lakukan sudah Ken-Ken ke belakang. Oh apa yang terjadi saudara-saudara, terlalu melebar keluar. Pindah poin kembali 7-10. Derby kali ini menurut Derby sebelumkan sudah terima Grand Sadi CS. Boom, keras sekali. Boom, lebih kali ini. Pindah poin 11-7. Jimal kali ini nomor punggung 6 dari tim Talaga Cetaman akan melakukan sub. Ajakan Jimal lakukan sudah. Terima lagi Boit, umpan Rapli. Boom, keras sekali kali ini. Diki Jamur berhasil menembus pertahanan dari anak-anak Talaga Cetaman. Pindah poin 8-11. Bola. Rapli kali ini, Rapli Subang selaku setter dari tim Resto Benda yang akan melakukan sub. Jump shot kali ini Rapli terima dengan baik. Ada Ken, oh masih bisa dikembalikan. Buat rebound terjadi. Ada Ken-Ken, Sadi CS, Beketek. Oh keras sekali Beketek yang baik. Dipelan oleh sekarang Oki Damar. Oki Damar kali ini pindah poin 12-8. Sadi CS kali ini lakukan sudah. Sadi CS terima lagi Apple, umpan tinggi Rapli, siapa dikasih. Oh keras sekali, cerdik sekali pemain yang satu ini. Pindah poin kembali 9-12. Diki Jamul kali ini yang akan melakukan sub dari tim Resto Benda nomor punggung 2. Diki Jamul lakukan sudah terima Grand. Ada Sadi CS, umpan tinggi. Oh perebut kali ini serangan dari Talaga Cetaman dapat dimentahkan dengan baik. Poin kembali 10-12. 1 demi 1 untuk menyamakan kedudukan di set yang pertama kali ini. Lakukan sudah Diki Jamul. Ada di jerah, umpan tinggi lagi Lupi. Baik sekali kali ini Lupi berhasil menembus pertahanan dari anak-anak Talaga. Oh Resto Benda. Pindah poin 13-10. Lupi kembali nomor 27 kali ini dari tim Talaga Cetaman melakukan sudah. Oh keluar kali ini jump shot yang terlalu memanjang. Pindah poin kembali 11-13. Teddy sebelah pun sudah ke belakang. Grand Prima Sadi CS. Ucup kali ini baik sekali pergerakan dari seorang Ucup Permadi kali ini. Pindah poin kembali 14-11. Ucup kembali nomor 28 kali ini bomber dari tim Talaga Cetaman. Ancang-ancang Ucup sebelah pun sudah terima lagi Apur, umpan tinggi Diki keras sekali. Oh masuk kali ini sebaik menghilang dari seorang Diki Ripaldi kali ini. Pindah poin kembali 12-14. Diki Ripaldi sebelumnya sudah di Resto Benda. Ada Lupi tanggung datangnya bola. Namun oh baik sekali kali ini Jimal memberikan poin buat anak-anak Talaga Cetaman. Pindah poin kembali 15-12. Ada sudah. Oh keras sekali kali ini poin kembali buat Talaga Cetaman. Poin kembali kali ini 16-12. Baik sekali penerimaannya. Ada lagi Lupi. Oh masih bisa diterima. Oh masuk kali ini 17-12. Dengan tiangan tas pen. Bagi siapa saja yang menemukan kunci NMAC bergantelkan tasbih, bergagandulan gantelkan tasbih
tolong dikembalikan, ditunjuk ke meja panitia. Sekali lagi, barang siapa yang menemukan kunci NMAX, aksesorisnya, tasbih, ditunggu di meja panitia. Terima kasih. Kembali lagi ke lapangan, baik sekali kali ini. Oki Damar, lagi-lagi Oki Damar. 18-13 Ken-Ken kali ini yang akan melakukan serve dari tim Citaman, Talaga Citaman, merpung 3 Ken-Ken kali ini. Lakukan sudah Ken-Ken, terima boy, baik sekali. Ada lagi Oki, oh dikit jamu pebol terjadi. Oki Damar, umpan tinggi, Lupi, keluar. Sayang sekali spike menyilang dari seorang Lupi kali ini, keluar, pindah pun. 14-18 Derby sebelahkan sudah derby. Terima Green, ada CS di sana. Oh, Lupi kembali, masih bisa derby. Umpan kembali, oh, masih dikembalikan, baik sekali. Umpan tinggi lagi, cip saja, masih bisa dikembalikan dengan baik. Lupi kali ini, oh, keluar. Sayang sekali keluar bolanya. Poin kembali 15-18 satu demi satu untuk mengingat ketinggalannya kali ini. Derby lawan sudah ada lagi di sana, umpan tinggi Lupi, baik sekali kali ini berhasil menembus pertahanan dari anak-anak ke resto benda. Pindah poin 19-15 Jumal kali ini dari tim Talaga Citaman yang akan dilakukan sub. Jimal lakukan sudah, terima lagi dikicabul, umpan tinggi, oh cepat sekali pergerakan dari sang Teddy Bio kali ini, quicker dari tim Resto Benda, pindah poin 16-19 Rafli Subang kali ini selaku setter dari tim Resto Benda yang akan melakukan sub. Rafli keras ke belakang, namun sayang sekali terlalu keras, pindah poin 20-16 Sadi CS kali ini setter fenomenal dari tim Talaga Citaman lakukan sudah, terima lagi Apul, umpan tinggi dikicabul, oh sayang sekali dikicabul kali ini, dapat diredam serangannya, poin bertambah 21-16 lagi-lagi Sadi CS lakukan sudah, Apul terima, Rapli Diki kembali, oh lagi-lagi serangan-serangan dari anak-anak Resto Benda dapat dimentahkan, poin kembali 22-16 22-16 sementara tim out dipinta sama anak-anak Resto Benda. Sementara Resto Benda tertinggal 6 angka saja dari anak-anak Talaga Citaman dengan skor 22-16. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau Talaga Citaman yang akan terus melaju? Kita kembali lagi ke lapangan. Kali ini bola masih dipegang sama anak-anak Talaga Citaman. Sali CS kali ini merpung 2 satu seta dari tim Talaga Citaman. Oh, masuk kali ini es lagi terjadi, poin kembali 23-16 Sadi CS kembali yang akan melakukan serve dari tim Talaga Citaman. Sadi CS sebelumkan sudah, terima Apul, oh bantu Apul kembali, Rapli sabarkan saja, oh baik sekali, baik sekali kali ini terpaku melihat datangnya bola, pindah poin 17-23 pergantian pemain kali ini, Gilang masuk putar daerah dan Teddy keluar. Ajang-ajang setelahkan sudah ada di sana, CS kembali muncul, masih bisa, oh sayang sekali pengembalian yang kurang sempurna kali ini, pindah poin game point 17 24-17 Lupi kali ini dari tim Talaga Citaman, pemain dari Jakarta Pertamina. Sebelumnya sudah Lupi terima Apul kembali, ada Sadi CS, oh lagi-lagi dan lagi serangan-serangan dapat dimentahkan begitu saja. Habislah sudah set yang pertama menangkan sama anak-anak Talaga Citaman dengan skor 25-17, 1-0 untuk keunggulan tim Talaga Citaman. Tanding pada malam hari ini di ajang turnamen Open Bola Putra Bapak Haji Channel Arifin Cup ini yang diselenggarakan langsung di lapangan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang. Kita saksikan kembali bola kali ini dipegang sama tim Talaga Citaman. Sadi CS kali ini nomor 2 Sadi CS sebelumnya sudah, terima lagi Apul, Rapi
Teddy. Oh, baik sekali. Teddy kali ini mengecoh lawannya, menipu lawannya, mendapatkan bola tepat yang kosong. Pindah poin. 1-0. Rapli kali ini dari tim lakukan sudah. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Membuang-buang kesempatan begitu saja. Pindah poin. 1-1. Satu sama Lupi kali ini dari tim Talaga Citaman yang akan melakukan sub. Lupi keras ke belakang, masih ada umpan tinggi. Boom. Teddy kali ini baik sekali seorang Teddy kali ini, bomber muda dimiliki tim Resto Benda. Pindah poin. 2-1. Diki Jamul kali ini putra daerah asli Pangkalan akan melakukan sub. Ajang-ajang Diki Jamul lakukan sudah, ada lagi Lupi, umpan jadi chest. Oki Damar kali ini baik sekali pergerakan dari seorang Oki Damar, berhasil menembus pertahanan dari tim Resto Benda. Pindah poin kembali. 2-1. Ujo kali ini nomor 8, umur dari tim Talaga Citaman. Ujo ancang-ancang sebelah gol sudah. Ujo kepada Boy Prima. Rapli ada di sana, ras belakang masih ada Lopi, umpan tinggi. Oke, sayang sekali kali ini dapat diblok serangan dari seorang Oki Damar kali ini. Pindah poin. 3-2. 3-2. Teddy Beo kali ini yang akan melakukan serve. Teddy Beo lakukan sudah. Teddy Beo baik sekali, ada Grand cari CS. Oke kali ini baik sekali, umpan tinggi kembali Diki. Oh, baik sekali, tapol terjadi, poin kembali. 4-2. Kali ini Teddy Pio nomor 4 akan melakukan sub dari tim Resto Benda. Teddy Pio lakukan sudah, terima lagi Ken. Oh, resip bola yang kurang sempurna kali ini diperlihatkan sama seorang Ken kali ini. Poin bertambah. 5-2. Tinggal akan menutupin di set yang kedua kali ini. Teddy Pio kembali dari tim Resto Benda. Teddy Pio lakukan sudah. Oh, terlalu memanjang keluar kali ini. Pindah poin kembali. 3-5. Oki Damar kali ini jam set keras ke belakang, masih ada poin. Oh, sayang sekali, resip bola yang kurang sempurna. Poin bertambah. 4-5. Oki Damar kembali dari tim Talaga Citaman, baik sekali, namun masih bisa dikembalikan umpan tinggi. Oh, perebutan bola di atas masih bisa diadang Ken. Sadi CS, back attack. Oki Damar baik sekali. Oki Damar kali ini berhasil menembus pertahanan dari tim Resto Benda. Poin kembali. 5-5. 5-5. Kali ini sama kedudukan di set yang kedua. Oki Damar kembali lakukan sudah, terima poin. Baik sekali, Rapi Subang. Keras kali ini, spike dari Apul menembus pertahanan dari tim Talaga Citaman. Pindah poin. 6-5. Diki Revaldi kali ini dari Resto Benda. Diki terima lagi Lupi di sana, pukul satu CS. Oh, Ken kali ini namun masih bisa dikembalikan dengan baik kali ini. Ada lagi di sana umpan Rapli. Diki tanya bola. Oh, Apul kali ini masih bisa peribol terjadi. Ada di Ken cip saja. Oh, cerdik sekali seorang Ken kali ini melihat tempat yang kosong. Pindah poin. 6-6 kembali, angka kawin terjadi di set yang kedua kali ini. Ken kali ini, Ken si ganteng kalem, bomber dari tim Talaga Citaman. Terima lagi Diki Jamur, Rapli. Oh, sayang sekali, penyelamatan yang kurang baik diberikan seorang Grand kali ini. Pindah poin kembali. 7-6. Apul kali ini nomor 7, bomber dari tim Resto Benda yang akan melakukan sub. Ajang-ajang Apul lakukan sudah. Apul Grand terima, sanitas ke belakang, masih ada Apul di sana. Rapli umpan tinggi, Diki Jamul selamatkan saja. Adalah pribol terjadi, umpan tinggi Lupi masih bisa diterima. Oh, pribol terjadi, masih bisa umpan tinggi Diki. Oh, pindah poin. 7-7. Jumal kali ini yang akan melakukan sub. Bomber dari tim Talaga Citaman, Jumal lakukan sudah, terima Apul. Ada Rapi, back attack Apul ke belakang. Oh, keluar kali ini, keluar. Poin bertambah. 8-7. Satu angka pemimpin kali ini tim Talaga Citaman. Bola. Satu angka memimpin sementara tim Talaga Citaman. Jumal kali ini lakukan sudah belakang.
Ada lagi Upi, umpan tinggi. Oh, cepat sekali derby kali ini. Cepat sekali pergerakan dan seorang derby kali ini. Pindah poin. 8 sama. Sama 8 atau 8 sama derby kali ini. Nomor 12 derby 10 poin sudah. Terima lagi. Ken-ken cukup saja. Masih bisa diselamatkan. Udah lagi. Diki Jabul. Oh, baik sekali. Kali ini Diki Jabul berhasil memberikan poin buat anak-anak Resto Pendah. Poin kembali. 9-8. 9-8 satu akan memimpin sementara anak-anak dari tim Resto Pendah. Derby sepelukan sudah. Terima lagi Ken-ken. Umpan tinggi. Oh, kali ini Ucu berhasil menembus pertahanan dari tim Resto Pendah. Ucu. Pindah poin. 9 sama. Sadi CS sebelakon sudah melambung tinggi ke belakang. Masih ada Apul. Umpan rapi. Oh, cepat sekali. Namun sayang sekali tidak bisa melampaui net. Poin kembali. 10-9. 10-9. Seru sekali di set yang kedua kali ini. Bola. Sadi CS kembali. Yang akan melakukan sub Sadi CS. Lakukan sudah. Terima lagi. Umpan tinggi. Diki Jabul. Baik sekali. Kali ini Pareas yang baik. Pernyataan sama Resto Pendah kali ini berhasil menembus pertahanan dari anak-anak Talaga Cetaman. Pindah poin kembali. 10 sama. Rapi sebelumkan sudah Grand Prima. Sadi CS. Lupi. Kali ini Lupi berhasil menembus. Pindah poin. 11-10. 11-10. Lagi-lagi Lupi. Main didatangkan langsung dari Jakarta Pertamina. Lupi sebelumkan sudah Apul. Rapli sip saja masih bisa diterima. Oh, sayang sekali pengembalian yang kurang sempurna kali ini. Pindah poin kali 11 ini. Sama 11 sama. Diki Jamur sip kembali. Lakukan sudah Grand Prima. Sali CS Ken-ken masih bisa diselamatkan. Ada Diki Jamur. Free ball terjadi. Ada lagi umpan tinggi Ucu. Oh, sayang sekali tangan dari seorang Ucu menyentuh net kali ini. Poin bertambah. 12-11. Kali ini Diki Jamul lakukan sudah. Terima lagi Grand. Ada lagi sana. Oh, cepat sekali pergerakannya. Namun sayang menyentuh net badan dari anak-anak Talaga Cetaman. Poin bertambah. 13-11. 13-11. Diki Jamul sebelokan sudah. Ada lagi Grand kembali. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Resip bola yang kurang sempurna. Poin bertambah. 14-11. Sementara tiba OTP sama anak-anak Talaga Cetaman. Apakah bisa menyamakan kedudukan di set yang kedua kali ini? Atau Resto Pendah yang akan terus melaju. Sementara Talaga Cetaman tertinggal 3 angka saja dari tim Resto Pendah. Kita kembali lagi ke lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan di set yang kedua kali ini. Di partai puncak, partai final. Memperebutkan juara pertama. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Diki Jamul kali ini. Resto Pendah lakukan sudah. Prima Grand sodorkan. Ada Sadi CS. Oh, kali ini Ucu. Kali ini Ucu. Berhasil menembus pertahanan dari anak-anak Resto Pendah. Pindah poin. 12-14. Ucu kembali. Nomor 8 dari tim Talaga Cetaman. Ancang-ancang Ucu lakukan sudah. Terima lagi Diki Jamul. Rapli. Oh, kali ini Apul. Kali ini Apul. Pindah poin. 15-12. 15-12. Abis. Lakukan sudah. Ada lagi Lupi. Umpan tinggi. Oh, pergerakan cepat sekali. Masih bisa disangkan. Umpan tinggi lagi. Oh, sayang sekali serangan-serangan dari anak-anak Talaga Cetaman dapat dibendung, dapat direndam. Pindah poin. Sorry, poin kembali. 16-12. Teddy Peo kembali. Agak lebih. Oh, overpass kali ini. Oh, kali ini derby yang berhasil menembus pertahanan. Poin kembali. 17-12. 17-12. Kali ini Teddy Peo sebelokan sudah. Oh, keluar kali ini pengamatan yang baik. Seorang Ken-ken. Pindah poin. Pindah poin kembali.
Oki Damar sebelokan sudah keras belakang, ada di sana Upan. Oh, masih bisa dikembalikan. Baik sekali Derby kembali, masih kembalikan lagi. Ada lagi Lupi, seru sekali. Sadi CS Upan. Back attack. Oh, baik sekali. Back attack yang baik sekali diperlihat dari seorang Oki Damar kali ini. Poin kembali 14-17 satu demi satu untuk 15-17 sorry 15-17 oh, masuk kali ini poin bertambah buat poin kembali 16-17 sementara tertinggal satu angka saja anak-anak Talaga Cetaman dari tim Resto Benda. Seru sekali. Mana suaranya Talaga Cetaman? Mana suaranya Resto Benda? Jangan lupa Kang Jeje. Laku. Kita kembali ke lapangan kali ini. Oki Damar yang akan melakukan shot dari tim Talaga Cetaman. Oki Damar lakukan sudah 5 poin. Baik sekali umpan tinggi. Keras sekali. Kali ini Abdul berhasil menembus pertahanan dari tim Talaga Cetaman. Pindah poin 18-16. Diki Repaldi kali ini yang akan melakukan set. Diki ada lagi Grand. Umpan tinggi. Back attack. Baik sekali kali ini. Back attack yang baik sekali. Pindah poin kembali 17-18. 17-18. Sengit sekali. Kali ini Ken bomber dari tim Talaga Cetaman. Ancang-ancang Ken lakukan sudah terima poin. Baik, over pass terjadi. Oh, cerdik sekali kali ini Rapli. Baik sekali setter yang satu ini. Pindah poin kembali 19-17. Apul kembali dari Talaga Resto Benda. Ada Grand Adi. Keras sekali kali ini pergerakan dari seorang Rupi. Tidak ada yang membendung. Pindah poin kembali 18-19. Jumal kali ini akan melakukan sub. Ancang-ancang Jumal. Terima Apul. Rapli. Boom. Oh, sayang sekali. Pengembalian yang kurang baik kali ini. Poin kembali 19 sama. Sama terjadi kalau ada lagi Boe. Masih bisa selamatkan Apul ke belakang. Ada lagi Ken. Sadi CS. Lupi keras sekali, baik sekali Lupi kali ini. Poin pertama buat Talaga Cetaman 20-19. Satu angka pemimpin kali ini di pergantian pemain kali ini. Diki keluar nomor 17 masuk suara Palza kali ini. Lakukan sudah. Lima lagi pelajar ada di sana. Sambutan ke belakang. Ribuan terjadi. Umpan tinggi. Hijau. Masih bisa disembangkan. Oh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Menyentuh net badan dari cara Derby kali ini. Poin bertambah 21-19. Dua angka memimpin sementara sebelumnya sudah telah kecetaman. Sodorkan lagi. Ada lagi Rapi. Back attack kali ini. Masih ada Ken. Umpan sadi. Keras sekali tahanan. Masih bisa dikembalikan. Kembali. Ada Rapi. Baik sekali spike dari seorang Rapi kali ini. Menembus pertahanan dari tim Talaga Cetaman. Pindah poin 20-21. Pergantian pemain kembali. Gilang masuk. Teddy keluar. Derby kali ini lakukan sudah Derby. Ada lagi Ken Sadi CS. Lupi masih bisa dibendung. Ada Derby pemain tinggi lagi. Chip saja. Masih ada Lupi kembali. Umpan tinggi Lupi masih ke belakang. Keluar. Baik sekali tas bol terjadi. Pindah poin 22-20. Sadi CS kembali akan melakukan sub dari Talaga Cetaman. Ajang-ajang Sadi CS lakukan sudah. Terima lagi umpan-umpan. Boom. Diki Jabul kali ini berhasil menembus pertahanan dari tim Talaga Cetaman. Pindah poin 21-22. Rapli kali ini selaku setter dari tim Resto Benda. Rapli selalukan sudah. Terima lagi umpan tinggi Sadi CS. Lupi cip saja. Ada lagi ujung umpan tinggi. Datangnya bola. Oh, masuk. Oh, baik sekali. Baik sekali kali ini. Poin kembali 22 sama.
22 sama sama kembali, sama kembali. Rapli sebelumkan sudah terima lagi kem-kem Sadi CS Lupi. Keras sekali, baik sekali kali ini. Pindah poin kembali 23-22 23-22. Lupi kembali. Pemain yang satu ini didatangkan langsung dari Jakarta Pertamina Labuan. Sudah terima Boib. Ada lagi Robi, umpan tinggi. Oh, baik sekali. 23 sama. 23 sama kali ini Diki Jamul yang akan melakukan Diki Jamul nomor 22. Kali ini Diki Jamul lakukan sudah ke belakang. Terima lagi Lupi. Di sana Oki Damar. Masih ada Uco. Sadi CS. Oki Damar. Baik sekali. Masih ada Lupi. Umpan tinggi. Oki Damar. Baik sekali. Kali ini Oki Damar cerdik sekali. Pindah poin. Game poin 23. 24-23. Game out diminta. Seru sekali. Di set yang kedua kali ini. Aduh. Seru sekali. Kejar mengejar angka. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya di set yang kedua kali ini? Satu angka lagi untuk tim Talaga Cetaman. Kali ini bola dipegang sama anak-anak Talaga Cetaman. Ucu kali ini yang akan melakukan set. Ancang-ancang Ucu. Nomor 8 Ucu lakukan sudah. Terima lagi di jamur umpan tinggi. Bang! Masuk ke belakang. Pindah poin 24 sama. Kali ini Teddy Pio yang akan melakukan set untuk tim Talaga, untuk tim Resto Benda kali ini. Ancang-ancang Teddy Pio sebelokan sudah. Terima lagi Lupi. Ada di sana Oki Damar. Masih bisa dikebelakan. Umpan tinggi lagi. Sayang sekali. Apul kali ini melebar keluar bolanya. Pindah poin kembali 25-24. Oki Damar kembali. Oki Damar. Baik, masih bisa diselamatkan. Ada lagi di sana Grand. Umpan tinggi. Ken. Sayang sekali. Ada apa dengan Ken kali ini? Keluar sepai kerasnya. Pindah poin kembali 25 sama kali ini. Diki sebelumnya sudah. Oke, umpan tinggi. Jamur bola. Ada bola. Masih kembali Diki Repaldi kali ini nomor 3. Diki Repaldi lakukan sudah. Sayang sekali. Pindah poin 26-25. Kali ini Ken nomor 3. Ken. Talaga Cetaman Ken. Baik, masih dapur. Umpan tinggi kembali. Masih bisa dikembalikan. Rapli kembali. Apul chip saja. Masih ada senok kita bar. Umpan tinggi Lupi. Iya. Habislah sudah set yang kedua. Dimenangkan sama anak-anak Talaga Cetaman dengan skor 27-25. 2-0. Kembali lagi ke lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan di set yang ketiga kali ini. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Kita lihat saja bersama-sama. Kali ini bola dipegang sama tim Resto Benda. Rapli Supa kali ini selaku setter dari tim Resto Benda. Rapli sebelumnya sudah ke belakang. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terlalu deras bolanya. Pindah poin 1-0. Kali ini Sadi sebelokan sudah. Terima umpan tinggi lagi Diki Jamul. Masih ada Grand. Sadi CS siapa dikasih? Lupi. Baik sekali pergerakan dari seorang Lupi kali ini. Berhasil menembus pertahanan dari tim anak-anak Resto Benda. Poin kembali 2-0. Sadi CS sebelokan sudah. Terima lagi Apul. Umpan tinggi Diki Jamul. Chip saja. Sayang sekali. Kali ini dapat dibaca pergerakannya. Poin kembali 3-0. Bola
bola. Sadi Chase kembali yang akan melakukan serve selaku setter dari tim Talaga Citaman. Si tangan kilat lakukan, sudah ada Apol. Oh, resep yang kurang baik, namun masih bisa diselamatkan. Sip saja, masih ada Chase. Ojo kembali, keras sekali. Kali ini Oki Damar berhasil menembus pertahanan dari tim anak-anak Restu Benda. Poin kembali 4-0. Kali ini Sadi CS kembali yang akan dilakukan serve. Terima lagi, tinggi, umpan tinggi. Oh, keras, keras sekali. Kali ini berhasil menembus pertahanan dari anak-anak Talaga Citaman. Pindah poin 1-4. 1-4. Biki Jamul kembali dari tim Restu Benda lakukan, sudah. Oh, keluar kali ini. Pengamatan yang baik sekali dipenetkan sama anak-anak Talaga Citaman. Pindah poin 5-1. Lupi kali ini lakukan, sudah. Lupi jumpshot keras, sayang sekali jumpshot yang kurang sempurna kali ini. Pindah poin kembali 2-5. Teddy Beo kali ini nomor 24 bomber muda lakukan, sudah. Ada lagi umpan tinggi, ken. Oh, sayang sekali penyelamatan yang kurang baik dari saudara ken. Kali ini poin bertambah 3-5. Teddy Beo sebelumkan, sudah. Ada lagi keren umpan tinggi, cepat sekali. Oh, apa yang terjadi kali ini? Menyentuh net badan dari seorang Apol kali ini. Pindah poin 6-3. 7 kali ini dari tim Talaga Citaman yang akan melakukan sub. Ucok lakukan, sudah. Terima Apol. Ada Rapli. Bang, keras sekali kali ini seorang Teddy Depaldi. Pindah poin 4-6. Bola kembali Diki kali ini yang akan melakukan sub. Diki Repaldi dari Restu Benda lakukan, sudah. Ada Grand CS kembali. Oh, terlalu dalam. Ada Grand kembali. Sadi CS siapa dikasih? Oh, kita bar chip saja. Oh, baik sekali permainan yang cantik, permainan yang apik kali ini diperlihatkan sama tim Talaga Citaman. Pindah poin 7-4. 7-4, tidak mungkin kali ini. Oki Damar baik sekali. Ada Rapi kembali. Oh, masih bisa diselamatkan. Chip kembali, masih bisa kembali. Sadi CS umpan tinggi. Ken kali ini baik sekali dari seorang Ken kali ini berhasil lagi menembus pertahanan dari anak-anak Restu Benda. Poin kembali 8-4. Lakukan, sudah. Ada boy di sana, tinggi datangnya bola. Apol kembali, masih bisa. Keren umpan tinggi, keras sekali, pengetik yang baik. Oh, namun sayang sekali melewati garis katanya. Pindah poin 5-4. 5-4. Maaf, 5-8. 5-8. Bu, tenang bu. Bu, tenang. Tenang bu. Maaf. Iya, betul bu. Lakukan, sudah. Ada Apol, sudah. Lupi umpan tinggi sana chest. Chip saja, jangan, masih bisa tidak umpan tinggi. Oh, pertama masih ada Grand. Umpan dari CS, back attack, Oki Damar. Baik sekali back attack dari seorang Oki Damar kali ini. Pindah poin 9-5. 9-5, tim out dipinta kali ini sama tim Restu Benda. Sementara tim Restu Benda tertinggal 4 angka saja dari tim Talaga Citaman dengan skor 9-5 untuk keunggulan tim Talaga Citaman. Siapakah kali ini di set yang ketiga kali ini bisa merebut kemenangan Talaga Citaman atau Restu Benda? Bola kali ini dipegang sama tim Talaga Citaman. Ken kali ini umpan dari tim Talaga Citaman. Ken seplokan, sudah. Terima lagi Apol. Ada Rapli, Diki cabul, masih ada Green. Terima umpan dari CS. Oh, cepat sekali pergerakan. Edan. Poin kembali 10-5. Semakin menjauh kali ini. Ken kembali. Bomber si ganteng kalem dari tim Talaga Citaman. Ken jumpshot. Oh, sayang sekali jumpshot yang terlalu rendah. Pindah poin 6-10. Derby kali ini yang akan melakukan sub. Bomber dari tim Restu Benda Ajan-jan, derby lakukan, sudah. Masih bisa. Oh, baik sekali. Terjadi. Resip pula yang kurang sempurna. Poin kembali 7-10. Derby lakukan, sudah. Keras. Masih bisa diterima. Sadi CS. Lupi. Oh, keras.
Oh, keluar katanya. Spike menghilang dari Lopi. Poin kembali. 8-10. Tinggal 2 angka saja untuk menyamakan kedudukan derby kali ini. Oh, keluar kali ini. Terlalu memanjang. Pindah poin. 11-8. Jimal kali ini. Lauko sudah jimal. Diki jambul. Rapli. Cip saja. Oh, cerdik sekali seorang dari Teddy Peo kali ini. Melihat tempat yang kosong. Pindah poin. 9-11. Kali ini Rapli Subang yang akan melakukan setter dari tim Resto Benda. Rapi, kencak, masih bisa diterima. Umpan tinggi dari belah. Lupe, masih ada lagi. Oh, kita merupan tinggi. Ojo kali ini sayang sekali. Pergerakan dari seorang Pujo dapat dibaca kembali. Poin kembali. 10-11. Teboga Solo, Teboga Beas. Kali ini Rapi, nomor 8. Oh, Rapi nomor 6. Lakukan sudah Rapi, keras ke belakang. Oh, masuk kali ini. Baik sekali. Es terjadi. Poin bertambah. 11 sama kembali. Kali ini imbang dari kedua tim, saling balas membalas serangan. Seru sekali di set yang ketiga kali ini. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Permainan-permainan cantik dilakukan dari kedua tim kali ini. Kita kembali lagi ke lapangan. Nomor 6 kali ini Rapli, setter dari tim Resto Benda. Rapli keras ke belakang. Oh, sayang sekali. Terlalu keras. Pindah poin kembali. 12-11. Sadi CS kali ini. Tangan kilat sebelumnya sudah Sadi. Ada Boib. Rapli. Oh, saya masuk kali ini. Dapat menembus pertahanan dari tim Talaga Cetaman. Spike keras dari seorang Bikir Paldi kali ini. Pindah poin. 12-12. Diki Jamul kali ini. Dari Resto Benda, Diki Jamul sebelokan sudah. Terima grand. Umpan satu CS. Oh, baik sekali. Kali ini Oki Damar berhasil menembus pertahanan dari tim Resto Benda. Pindah poin. 13-12. Lupi kali ini. Nomor pun 7 dari Talaga Citaman. Ajang-ajang Lupi lakukan sudah. Baik sekali. Masih bisa diterima. Ada lagi sana. Oh, kali ini diskomunikasi yang kurang baik. Pindah poin kembali. 13-13. Sama kembali kedudukan. Teddy Beot. Sebelumnya sudah Teddy Beot. Terima grand. Adalah di CS. Sip saja di belakang. Sali CS kembali. Oki Damar. Oh, baik sekali. Oki Damar kali ini. Lagi-lagi Oki Damar. Pindah poin kembali. 14-13. Pucuk kali ini. Berpunggung 8. Bertubuh jagung kali ini dari tim Talaga Cetaman. Ancang-ancang Pucuk. Sebelah pun sudah. Terima lagi Apul. Ada Rapli. Umpan tinggi. Teddy. Baik sekali. Namun masih dikembalikan umpan ini. Rapli. Oh, kali ini. Kali ini seorang Diki tidak bisa menembus pertahanan dari tim Talaga Cetaman. Poin kembali. 15-13. 2 angka pemimpin sementara. Lagi-lagi Ujo. 28. Acak-acak Ujo. Sebelah kuan sudah Ujo. Terima lagi Diki Jamur. Ada Rapli. Umpan tinggi. Oh, mas. Terima. Baik sekali kali ini. Tasbol terjadi. Pindah poin kembali. 14-15. Kejar-mengejar angka kali ini. Di set yang kedua, ketiga kali ini. Seru sekali. Pertandingan beradu gengsi. Lakukan sudah Diki. Ada Grand. Sadi CS. Oh, cepat sekali. Jimal kali ini. Pindah poin kembali. 16-14. Oki Damar kali ini. Yang akan melakukan sub. Oki Damar. Apa yang terjadi kali ini? Membuang-buang poin begitu saja. Pindah poin kembali. 15-16. Apul kali ini. Dari tim Resto Benda. Apul sebelah pun sudah. Terima grand. Sadi CS. Oh, diselamatkan saja. Ada Rapi kembali. Masih ada grand. Oki Damar. Captain. Bah, sayang sekali penyelamatan yang kurang sempurna kali ini. Poin 16-16. Pergantian pemain kali ini. Apul keluar. Jakeo masuk.
Hari ini pemain pengganti nomor 5 Jakew sepelakuan sudah Jakew ada di sana. Umpan tinggi sana Jas. Oh, apa yang terjadi sana? Captain kali ini pindah poin kembali. 17-16. Pergantian pemain kembali keluar masuk. Captain kali ini. Captain dari Telaga Citaman. Captain sepelakuan sudah terima tinggi cabul. Umpan tinggi lagi. Oh, keras sekali. Namun ada keren sana Sadi CS. Lupi. Oh, keras sekali. Spike menyilang dari seorang Lupi kali ini. Menembus pertahanan dari tim Talal. Oh, rest benda. Poin kembali. 18-16. Dua akan memimpin kali ini tim Talaga Citaman dari tim Resto Benda. Di set yang ketiga kali ini Ken-Ken kembali. Bomber dari tim Talaga Citaman Ken-Ken. Keras mas. Oh, sayang sekali. Resip bola yang kurang sempurna kali ini. Poin kembali buat Talaga Citaman. 19-16. Tiga akan memimpin di set yang ketiga kali ini. Apakah bisa menyamakan kedudukan pemain dari atau tim dari Resto Benal atau Talaga Citaman yang akan terus melaju. Kita kembali lagi ke lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan di set yang ketiga ini. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Kita saksikan saja. Ken-Ken kali ini yang akan melakukan sepanjang-panjang Ken-Ken. Ken-Ken melakukan sudah baik ke belakang. Oh, sayang sekali terlalu melebar keluar. Pindah poin kembali. 17-19 Derby kali ini. Bomber dari tim Resto Benda nomor 12 Derby. Derby lakukan sudah keras ke belakang. Grand Prima ada Sadi CS. Bing! Keras sekali kali ini. Lupi menghujam keras. Baik dan seorang Lupi kali ini. Menembus pertahanan dari anak-anak Resto Benda. Pindah poin. 20-17 Jimal kali ini nomor 6 dari tim Talaga Citaman. Jimal sepelakuan sudah ada Boy Rapli. Oh, cepat sekali namun masih bisa dikembalikan Teddy Beo Rapli. Oh, sayang sekali spike dari seorang Rapli kali ini tidak bisa menembus pertahanan dari anak-anak Talaga Citaman. Poin kembali 21-17 Jimal kembali nomor 26 kali ini sepelakuan sudah Jimal Boy terima Rapli Sumpah. Oh, cepat sekali kali ini terpaku dari seorang Jimal kali ini. Pindah poin 18-21 Rapli kali ini setter dari tim Resto Benda yang akan melakukan serve. Capsule kali ini Rapli terima lagi Ken-Ken Sadi CS. Oh, sayang sekali pergerakan dari seorang Ucho dapat dibendung, dapat dibaca kembali. Poin kembali buat Resto Benda 19-21. Dua angka lagi untuk menyamakan kedudukan di set yang ketiga. Rapli kali ini terima Ucho ada CS. Masih bisa dikembalikan. Umpan tinggi Diki jamul ke belakang. Ada lagi umpan tinggi Grenau. Cepat sekali masih bisa. Oh, dikembalikan kembali. Ada Boim. Tip saja ada Uco Sadi CS Lupi. Oh, baik sekali. Kali ini Lupi poin bertambah 22-19. Kali ini Sadi CS yang akan melakukan serve dari tim Talaga Citaman. Terima lagi Apul. Umpan tinggi cepat sekali. Oh, keluar kali ini spike menyilang dari tim Teddy Pio. Poin bertambah 23-19. Lakukan sudah. Oh, apa yang terjadi? Kali ini pindah poin kembali 22-23. 22-23 kali ini pergantian pemain. Teddy Pio keluar Gilang masuk kali ini nomor 2 Diki kali ini yang akan melakukan serta tim Resto Benda. Ancang-ancang Diki lakukan sudah terima Lupi Sadi CS. Oh, ucok kali ini pindah poin kembali 24-20. Satu angka lagi untuk menghabiskan set yang ketiga kali ini. Lupi keras ke belakang ada Boep di sana. Rapli tip saja. Oh, baik sekali kali ini Diki Ripaldi pindah poin kembali. Pindah poin kembali. Kali ini bola dipegang sama Teddy Beo yang akan melakukan serve.
Teddy Bell sepelukan sudah ke belakang. Arel Ken umpan tinggi. Bang! Keras. Oh, sayang sekali. Poin bertambah. 22-24. Tim laut sementara seru sekali. Kali ini tertinggal 2 angka saja anak-anak Resto Benda dari tim Talaga Cetaman. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau Talaga Cetaman yang akan terus menjadi juaranya? Siapa, kita nantikan saja. 2 angka lagi untuk menyamakan kedudukan di set yang ketiga kali ini. Bola masih dipegang sama tim Resto Benda nomor 24, Teddy Pio. Kali ini Teddy Pio sepelukan sudah. Oh, apa yang terjadi sana? Iya, habislah sudah set yang ketiga. Dimenangkan langsung.